Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Anda di luar sana dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit yang berjangkit yang telah menjadi ketakutan kepada semua orang pada hari ini, ya. Walau macam mana pun, saya akan mulakan presentation saya di mana hari ini saya akan bongkar tentang macam mana untuk berniaga khasnya kepada golongan B40, B40, di mana projek ini dipanggil projek CSR, ya, Corporate Social Responsibility. Jadi sepatutnya dalam program ini bukan hanya RM100, oleh kerana syarikat telah terlibat sama di dalam CSR ini. Oleh itu, syarikat telah turunkan untuk mengikuti atau berniaga bersama dengan TRB atau Trade More Resources Berhad hanya bermula dengan modal RM100 sahaja. Okey, apa yang anda nampak di sini bahawa TRB, projek CSR TRB dengan golongan B40. Siapakah golongan B40 itu? Ya, terlalu ramai. So, saya sasarkan sebenarnya kepada suri rumah, ya, kepada suri rumah yang tak tinggalkan rumah tapi boleh berniaga bersama kita. Okey. So, seperti apa yang anda nampak, dengan modal sekali RM100 pendapatan sehingga RM7,500 sebulan, ya. Okey, pakej perniagaan TRB sebenarnya ada 5. Jadi yang pertama sekali iaitu gold, iaitu RM1,750. Yang kedua silver RM750, bronze RM250, kelab jentu RM150. Manakala golongan B40 hanya RM100, ya. Jadi anda boleh berniaga ikut ini. Jadi apa yang kita nak bincang pada malam ini sebenarnya adalah khas untuk perniagaan golongan B40 dengan modal RM100 sahaja. Okey, pakej perniagaan ini di mana kalau gold anda bayar dengan gold RM1,750 dan dapat kopi atau coklat. Kita ada 3 produk, so anda boleh pilih di mana anda akan dapat 28 pack, ya. Kemudian silver RM750 dia dapat 12 pack, manakala bronze RM250 dia dapat 4 pack, manakala kelab jentu RM150 dapat 2 pack, dan untuk golongan B40 di mana mereka akan diberikan 1 pack. Jadi adalah satu keringanan kepada mereka apabila mahu mula berniaga, dan inilah produk-produk yang mereka akan dapat. So anda boleh pilih sama ada kopi Delima jentu yang merah itu sebenarnya adalah klasik, ya. Yang ini adalah klasik, dan ini white coffee, dia dicampur dengan koko, jadi macam kopi latte, ya. Tapi dia ini dia bagus untuk slimming. Dan Gentoo Kitten ini actually kita formulated khas kepada anak-anak kita, mungkin umur 2 tahun dah boleh minum untuk menggantikan minuman-minuman yang lain yang ada di luar sana. Okey, pakej golongan 40 ini iaitu projek CSR TRB dengan modal RM100 saja, ya. Jadi ini malam ini kita fokus kepada apa namanya ni, kepada golongan B40 untuk menceritakan macam mana mereka ini boleh memulakan perniagaan mereka dengan bermodalkan hanya RM100 saja. Dan mereka dah boleh memulakan perniagaan dari rumah. So, karena kita di sini dengan modal RM100 tadi di sini, di mana golongan ini akan mendapat dua perniagaan, sama ada online dan offline, ya. Jadi
Package golongan B40 yaitu proyek CSR TRB dengan modal RM100. Di mana anda boleh pilih produk ya. So anda hanya dapat satu pack ya. So sama ada yang klasik, white coffee atau koko atau Milo ya. Dan anda bayar dengan RM100 di mana syarikat akan hantar ya. Syarikat akan hantar produk ini sampai ke tempat anda di mana dengan bayaran RM100 termasuk penghantaran ke rumah anda ya. Okey, di mana sebenarnya ada 4 jenis bonus ya. Bonus pertama dipanggil bonus sponsor. Jadi maksudnya di sini seperti apa yang saya bagi tahu tadi bahawa walaupun anda suri rumah sebenarnya dah mulai berniaga di mana anda ada, apabila anda sudah jadi ahli, anda sudah ada URL link ya. So anda akan hantar URL link anda kepada jiran-jiran atau kepada sesiapa saja yang ada di dalam WhatsApp anda atau di dalam Facebook anda. So apabila mereka ini daftar melalui URL link anda, anda akan dapat 30 voucher tunai, dan juga kepada orang atau kawan anda yang telah mendaftar tadi di bawah link anda, mereka pun dapat sebanyak 30 cash voucher. Jadi maksudnya di sini, so macam mana nak berniaga? Sebenarnya perniagaan bukannya kopi, bukannya barang, adalah manusia. Jadi manusia di dalam handphone anda itu adalah perniagaan anda. Cuma macam mana anda boleh mengajak mereka supaya boleh berniaga bersama dengan anda. So ini pertama dipanggil bonus sponsor. Yang kedua ada dipanggil bonus generasi. Bonus generasi ini adalah orang yang anda bawa, membawa orang, dan begitulah seterusnya, itu dipanggil bonus generasi. Di mana kalau anda bawa orang, itu generasi pertama. Orang yang anda bawa, bawa orang, generasi kedua. Yang ketiga dipanggil bonus loyalty. Bonus loyalty ini khas kepada yang loyal, minum kopi setiap bulan 2 pack dengan harga RM130, di mana anda akan dapat 2 pack kopi setiap bulan. Dan bonus ini akan berjalan di mana setiap bulan kita akan dapat bonus ini, di mana saya akan highlight ya sebentar lagi. Manakala bonus yang keempat adalah dipanggil RG Wallet. RG Wallet adalah salah satu apa namanya ini, mata uang atau wallet yang dicipta di dalam TRB ini. Insyaallah saya akan jelaskan sebentar lagi. Okey, bonus sponsor macam mana kita nak dapat? Di mana seperti anda nampak tadi ada berapa package? Ada 5 package ya. Ada package gold. So maksudnya di sini walaupun anda adalah package B40 tadi, dan apabila anda menajak atau membawa masuk bersama dalam perniagaan ini, di mana mereka akan ambil package gold, maka anda dibayar RM210. Lumayan ah. Anda modal 100, bawa package gold, anda sudah dapat RM210. Dan mungkin ada orang bertanya kenapa ada besar ada kecil ya. So maksudnya di sini modal kecil memang untung kecil, maknanya bonus pun kecil. So modal besar seperti gold ini, di mana masuk 1750 dia akan pulung semua bonus-bonus yang ada di dalam sini. Nanti saya akan cerita. Modal besar untung besar, modal kecil untung pun kecil. Jadi tak apa, karena anda boleh upgrade dari masa ke semasa, dia tak ada time limit. Katakan kalau anda sudah nampak perniagaan ini terlalu bagus, menguntungkan, anda sudah dapat untung, anda boleh upgrade pergi gold, itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. So apabila anda ajak kenalkan silver, di mana anda dibayar sebanyak RM90. Begitu juga apabila anda membawa bronze, anda dibayar RM30. Anda membawa club gen 2, anda dibayar RM30. Anda membawa golongan B40 pun, anda dibayar sebanyak RM30. Jadi inilah dipanggil apa, bonus sponsor. So bonus sponsor ini dia
hanya berlaku sekali sahaja, karena sekali saja anda sponsor orang. Ini ya. Nah, ini anda yang bawa, ini dipanggil direct sponsor. Anda yang bawa, maka inilah bonus yang anda dapat syarikat bagi. Seterusnya dipanggil apa? Bonus generasi. Bonus generasi ini maksudnya apabila anda bawa tadi masuk satu orang sponsor, mula-mula dapat bonus sponsor dan anda pun akan dapat bonus generasi. So begitu juga apabila orang yang anda bawa tadi membawa orang, maka anda pun dibayar. Bonus generasi ini adalah bonus yang kedua, tapi datang daripada orang yang anda bawa dan orang membawa orang masuk. Maknanya di sini, kalau sponsor hanya direct yang dapat, manakala bonus generasi ini akan dibayar sehingga 15 generasi. Ya. Di generasi pertama ini berdasarkan dengan duplikasi 10, karena saya rasa untuk dapatkan 10 kengkawan untuk berniaga bersama anda, saya rasa begitu senang ya, begitu mudah. Kenapa? Karena dengan hanya anda antar link anda kepada kengkawan anda register, kawan anda register, mereka akan dapat 30 case voucher. So daripada sana, so dia berminat untuk join projek ini. Okey, baik. Ini berdasarkan kepada duplikasi 10. Katakan anda bawa 10, maka di generasi pertama tadi anda dibayar sebanyak RM2 daripada 10 orang, maka bonus anda di sini sebanyak RM20. So, bonus generasi ini maksudnya 10 orang ini mungkin akan membawa lagi 10 orang. Maka di generasi yang kedua sudah ada 100 orang. So, 100 orang ini join di bawah 10 tadi ini, so anda pun dibayar sebanyak RM2, maka di sini sudah ada berapa? Sudah ada RM200. So begitu juga orang yang 100 ini membawa 10, maka di generasi yang ketiga anda sudah ada 1000 orang, di mana syarikat bayar anda bonus sebanyak RM2, maka bonus anda di sini sudah ada RM2000. So begitu juga orang yang 100 ini akan membawa 10 orang, maka itu duduk di bawah generasi yang keempat anda, di mana di sini sudah ada 10,000 orang dan syarikat bayar anda sebanyak RM2, maka income anda di sini adalah RM20,000. So ini adalah generasi yang terakhir, karena anda punya bond, anda punya package hanya package B40 yang RM100 tadi ini, di mana syarikat bayar bonus anda di dalam generasi sehingga 5 generasi saja. Tetapi kalau ini pun yang berlaku, anda punya pendapatan keseluruhannya di sini adalah RM222,220. Ya. Ya, sungguh hebat ya. Hanya daftar sebagai usahawan, kumpulan B40, bayar RM100, dapat satu pek kopi, kemudian ajak kengkawan, dan begitulah seterusnya, kengkawan anda pun akan membawa kawan, dan anda dibayar sebagai bonus generasi, sedangkan daripada generasi yang ke-2 sehingga ke-5, anda tak kenal siapakah mereka itu, tetapi syarikat tetap membayar anda sebagai bonus generasi. So inilah bonus generasi anda. So kalau berlaku 100%, kalau berlaku 50% pun dah 100,000, ya. Kalau berlaku 10% pun dah ada 22,000. Dan ini boleh besar, boleh kecil, dia tergantung kepada berapa ramai orang yang join di bawah anda. Bonus yang ketiga dipanggil bonus loyalty. So ini saya ambil berdasarkan dengan duplikasi 10 juga. So di mana kalau anda ada kenalkan 10 orang dan 10 orang ini pun akan minum kopi 2 pek 1 bulan, so syarikat bayar anda loyalty ya. Karena loyal mengajak anda, kawan-kawan anda minum kopi, maka syarikat bayar anda bonus sebanyak RM2. Maka di label pertama ini anda sudah ada bonus sebanyak 2
RM10. Lepas tu, di label yang kedua, kerana tadi dalam generasi tadi kita dah tahu kan, dah ada daripada label 1 sampai label 5. So, saya tak perlu cerita lagi, cuma saya nak beritahu, kedudukan label kedua ni di mana ada 100 orang di sini, kalau 100 orang di sini pun minum kopi 2 pek 1 bulan, maka syarikat bayar anda sebanyak RM2. Kali dengan 100, sini sudah dah RM200. Jadi RM200 ini kalau dibandingkan dengan modal yang anda beli kopi, kira dah percuma kopi lah ya. Because anda pun wajib, harus dipanggil maintain, harus juga membeli 2 pek kopi dengan harga RM130 baru anda boleh dapat bonus ini. Tapi apabila kita nampak di sini, daripada label 2, sahaja campur kedua ini anda sudah ada income sebanyak RM220. Bermakna anda telah minum kopi secara percuma. Jadi apabila anda telah join, maka ramai-ramailah, anda rajin-rajinlah anda share anda punya URL link anda supaya orang tu daftar dan daftar di bawah anda. So apabila mereka telah membeli kopi, maka anda dibayar, dipanggil apa, loyalty. Untuk level yang ketiga, di mana di sini mungkin sudah ada 1,000 orang. Kalau 1,000 orang di sini, syarikat bayar anda RM2, maka anda punya income di sini sudah ada RM2,000. Jadi ini bukan setakat free kopi ya, ini adalah satu income kepada suri rumah yang di luar sana, duduk di rumah, kenalkan saja, tak perlu nak pergi angkat kopi sana sini, biar syarikat yang atur, cuma kenalkan saja. Dan apabila orang yang anda kenalkan join di bawah projek ini, maka syarikat bayar anda loyalty, karena mengajak orang lain loyal untuk membeli dan minum kopi. Manakala di label yang keempat, di sini sudah ada 10,000 orang, syarikat akan bayar anda sebanyak RM2, maka anda akan dapat bonus loyalty sebanyak RM2,000. Ini sudah cukup hebat. Jadi mungkin suami pun terkejut, duduk di rumah, boleh dapat income sehingga RM20,000 satu bulan. Itu hebatnya. So dengan hanya memperkenalkan URL anda, link anda kepada kawan anda yang mungkin dalam handphone anda sana ada apa? Ada ramai orang yang sedang mencari platform, mencari perniagaan yang pasti. So ini kira pasti. Kenapa pasti? Kena bayar RM100 dapat kopi, pastilah kan. So anda ajak satu orang, anda dibayar RM32. Di mana sponsor campur bonus generasi. So, pada label yang terakhir, di mana kalau di sini sudah ada 100,000 orang, sebenarnya ini bukan anda yang cari. Anda hanya cari yang 10. 10 cari 10. 100 cari 10. So, ini dari label 2 ini orang lain yang cari. Tapi anda dibayar income sebanyak RM222,220 setiap bulan. Kalau ini berlaku dan perfect. Tapi kalau ianya pun hanya berlaku 10%, maka income anda di sini ada RM22,202.20. Ini. Seterusnya, RG Wallet. Bagaimana untuk mendapatkan RG Wallet dan apa kegunaannya sebenarnya ya? Jadi RG Wallet ini sebenarnya adalah satu wallet yang dicipta di dalam TRB ini, di mana setiap pendapatan daripada TRB, daripada bonus yang anda dapat tadi, akan dipotong sebanyak 10%. Contoh tadi anda dapat RM2,000, maka dipotong 10%, maka RM200 akan masuk di dalam tabung atau RG Wallet ini. Kemudian, setiap orang atau setiap kali ahli di bawah anda berbelanja, sama ada dari online atau offline, anda akan dibayar sebanyak 10 sen, ya, ingat ah. So setiap satu transaksi mengikut pangkat atau label kedalaman anda. Kalau anda tadi di sana ada 100,000 orang, kalau 100,000 kali dengan 10 sen, berarti satu hari ada seberapa? Ada 10,000. Itu satu kali orang makan, satu kali orang belanja. So kalau dia belanja 3 kali, 30,000 anda punya
pendapatan daripada RG Wallet ini, di mana orang-orang di bawah anda berbelanja karena mereka kena belanja dan terpaksa belanja. Kenapa? Karena mereka ada RG Wallet. So dia akan cari kedai sama ada online atau offline, di mana RG Wallet ini boleh digunakan berbelanja sama ada online atau offline. Offline ini maksudnya kedai-kedai yang ada di bawah sekarang ini, insyaAllah kita akan kerja sama mereka because kita nak hidupkan kembali kedai-kedai offline ini, di mana selama ini telah mula kekurangan pelanggan ya, karena banyak kepada online. So apabila anda sudah ada RG Wallet, maka anda akan cari kedai sama ada supermarket, minimarket, kedai makan, kedai kereta, kedai perabot, kedai elektrik. Semua ini kita akan kerjasama mereka untuk menggunakan RG Wallet tadi ini. Dan RG Wallet hanya boleh digunakan untuk berbelanja di merchant sama ada online dan offline. So, okay, kita dah ada merchant online iaitu www.jane2mall.com ya. So anda boleh ke sana. Sebenarnya anda boleh gunakan wallet yang anda ada pun dah boleh gunakan untuk berbelanja di sana. Dan untuk offline, insyaAllah pada pertengahan bulan April akan mula beroperasi dan disitulah kita akan cari merchant untuk untuk menerima RG Wallet ini. Dan selain daripada pendapatan RG Wallet ini daripada perbelanjaan orang di bawah, so kita akan buka kepada sesiapa yang kenalkan merchant, sesiapa yang akan kenalkan merchant nanti, di mana siapa yang kenalkan merchant akan dapat 10 sen setiap satu transaksi pada merchant tersebut. Seterusnya, RG Wallet ini hanya boleh digunakan berbelanja sahaja. Saya cerita tadi bahawa sekiranya anda dah ada grup di bawah anda begini banyak, di mana ini mengikut 3 kali berbelanja setiap seorang, maka level pertama 10 orang anda dapat RM3. So kalau sampai level kelima anda sudah dapat 33,000. Ini dia belanja 3 kali satu bulan. Kalau belanja 1 hari 3 kali, maknanya 1 hari anda punya income sebanyak RM33,333 mengikut ini. Jadi ini adalah salah satu konsep yang belum ada di pasaran lagi, di mana anda kenalkan orang, orang itu pergi belanja, anda tak tahu pun di mana dia belanja. So anda dapat sebanyak 10 sen setiap apa yang setiap transaksi di mana-mana merchant sama ada online atau offline. So pada waktu itu apabila anda punya sudah sampai kepada ratusan ribu, jadi macam mana nak cash out, memang tak boleh di cash out, hanya digunakan untuk berbelanja. Tapi perbelanjaan ini boleh digunakan untuk membeli kereta, membeli rumah, membeli tanah. So nanti ini kita akan wujudkan merchant-merchant ini, karena mereka pun nak menjual barang dia. Jadi kita ada duit nak beli atau ada wallet nak beli barang-barang mereka ini, maka pasti kita akan ketemu dengan mereka. InsyaAllah ini dijangkakan ini tahun mungkin ramai orang yang dah ada memiliki rumah sendiri, kereta sendiri, bukan daripada bonus tetapi hanya daripada mana? Hanya daripada RG Wallet yang mereka downline anda atau orang di bawah anda berbelanja di mana-mana merchant, anda akan kutip sebanyak 10 sen setiap transaksi yang berlaku di bawah rangkaian anda. Hebat ya? Okey, bagaimana untuk mendapatkan voucher tunai? Seperti apa yang saya bagi tahu tadi, anda ada URL link atau link URL di mana anda boleh hantar kepada kawan anda. Apabila mereka daftar, mereka dapat 30 voucher tunai, anda juga akan dapat 30 voucher tunai. Okey. So apabila anda sudah ada link tadi, anda masuk ke dalam link anda, kemudian tekan copy sama ada nak tekan yang kiri atau yang kanan.
Apabila anda telah tekan di sana, maka keluarlah ini. So anda tekan OK. OK maknanya ini telah dikopi. Telah dikopi dan anda pergi ke WhatsApp kah atau ke Instagram, ke Facebook, tolong face ini, maka ini akan keluar. So apabila keluar ini, kengkawan anda yang terima, apabila dia klik di sini, maka dia keluar borang pendaftaran. Maka kawan anda akan isi borang pendaftaran ini. Apabila dia telah isi, dia akan dapat voucher tunai sebanyak RM30, dan anda pun sebagai yang memperkenalkan URL anda tadi pun telah mendapat sebanyak RM30 voucher tunai. Bayangkan kalau anda kenalkan kepada 50 orang URL anda dan 50 orang yang mendaftar, maka anda telah mendapat voucher tunai sebanyak RM1,500. Okey, isi borang ini terlalu terlalu senang, karena di sini hanya perlu mengisi 1 2 3 4. Yang pertama adalah isi apa? Isi anda punya username. Macam di sini dia isi apa? Jutawan. Jutawan ini dia bilang username is available, maknanya ini anda boleh guna. Kemudian masukkan nama anda, Ahmad Amirul. Kemudian email. Setelah email, apa yang penting sekali, yang paling penting sekali di sini adalah anda punya nombor telefon, ya. So, nombor telefon di sini, di mana Malaysia adalah +60. Jadi, anda hanya perlu tulis 11 kalau anda adalah 011. So, tak perlu lagi tulis ini 011. So, kalau anda tulis 011, dia tidak akan terima. Dan anda mungkin tidak akan dapat SMS, karena nanti banyak perkara yang kita akan hantar melalui SMS. So ini yang paling penting, ya. Jadi anda perlu hanya tulis, kalau anda punya nombor 011, hanya perlu tulis 011. Hanya anda perlu tulis 11, kosong tidak perlu, karena sudah ada di atas sana, ya. Nah, ini cara mengisi borang. Setelah itu anda pergi next. So, apabila anda pergi next, maka anda masuk dalam sistem anda dan anda boleh nampak di sini dah ada apa? Dah ada voucher tunai, ya? Dah ada voucher tunai. Jadi voucher tunai ni anda boleh beli produk. Contoh nak beli kopi harga RM75. So, anda boleh gunakan 40% untuk beli kopi, maknanya anda boleh gunakan RM30, maka beli kopi hanya dengan harga RM45 saja, campur RM10 pengantaran, maka anda hanya perlu membayar sebanyak RM55, ya. Jadi begitu saja untuk malam ini, dan insyaAllah kita cuba akan live dari masa ke semasa, ya. Okey, dengan itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.